sahabat Energy Filter. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan produk Ultraviolet 1GPM. Berikut apa saja yang didapat. Yang pertama adalah satu buah balas, kedua chamber stainless, ketiga lampu UV, keempat selongsong kaca, berikutnya konektor untuk output selang 1/4, ini seal untuk selongsong kacanya, dan dua buah clip. Mari kita review satu persatu. Untuk balas, dayanya 4-11W ya. Untuk colokan listriknya tipe seperti ini. Terus kemudian ujungnya untuk lampu 4 pin. Oke. Yang berikutnya chamber stainless. Chamber stainless ini berbahan dari stainless 304. Untuk in outnya menggunakan drat dalam ukuran 1/4. Mari kita ukur panjangnya, panjang chambernya. Panjang chambernya sekitar 25,5 cm ya, teman-teman. Oke. Untuk diameternya, diameternya sekitar 6 cm. Oke. Selanjutnya kita ukur lampunya. Lampu dayanya 10 watt dengan 4 pin, panjangnya 21,5 cm ya. Untuk diameter, diameter lampu 2 cm, teman-teman. Ya. Kemudian berikutnya kita ukur panjangnya selongsong kaca. Panjangnya 24 cm panjang selongsong kaca. Untuk diameter kita ukur diameter luar 2 cm ya. Yang berikutnya konektor. Konektornya adalah 1/4 untuk output selang RO ukuran 1/4 ya. Dan ini sealnya, kemudian ini clipnya. Untuk pemasangan slip kaca dan pemasangan lampu UV bisa disimak di video saya yang lainnya. Terima kasih, sekian.